Hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak rasa, saya nak rasa kuih yang panggil kuih lah kan. Titisan hujan kan. Diorang kata kalau makan ni boleh menitik air mata lah orang kata. Kita nak cuba ni. Kuih ni agak viral juga. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Okey, ni bahan-bahan untuk buat kuih titisan hujan. Jom kita try buat. Okey, masukkan air. Jom kita buat. Masukkan air 400 ml, tekan api. Kemudian kita masukkan kita punya serbuk. Asal buka media sosial je nampak dia. Asal buka media sosial je nampak dia ni. So, aku pun tergoda lah. Bila tergoda, jom kita buat. Jadi ke tak jadinya? Okey, jom tuang dalam kita punya acuan. Ha, jangan tanya kenapa acuan aku kecil sangat. Ini je yang aku ada. So, aku pakai je. Oh. Okey, yang agak-agak tadi tu kita sejukkan dulu. Sekarang kita nak buat dia punya gula merah. Okey. Jom kita cairkan gula merah kita ni. Jadi ke tak jadi ni? Kita tengok. Hampir siap dah. Kita tunggu saja sampai gula merah ni cair. Okey, jom kita tengok. Ni dah siap selepas 30 minit. Jom kita keluarkan dia. Alamak. Titisan air hujan ke air mata ni? Tapi tak terjadi ke tak? Jom kita tengok guys. Ni hasilnya. Thank you.
Kemudian kita letak kacang. Kacang ni memang aku dah goreng dan blend sendirilah. Hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak rasa, saya nak rasa kuih, orang panggil kuih lah kan. Titisan hujan kan. Diorang kata kalau makan ni boleh menitik air mata lah orang kata. Kita nak cuba ni. Kuih ni agak viral juga. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share. Ni wife saya buat sendiri, kita nak rasa. Ni apa, gula mana? Apa? Gula merah. Gula merah. Manis lah, lemon lah. Kacang. Wah, dia agak-agak je, macam agak-agak lah. Dia lembut sana. Lembut. Kata kuih ni daripada, apa, daripada Jepun eh? Kita rasa dia dulu lah. Kita rasa dia dulu. Apa rasa dia? Lihat ni. Lebih keras ni. Oh, yang ni macam selan. Selan. Aku bawa rasa macam selan. Nampak? Betul-betul rasa macam selan. Apa pernah rasa selan ni? Taklah. Dia macam selan. Selan macam keras. Titisan hujan ke titisan air mata? Tapi makan dia saja pun dah cukup okey lah. Rasa manis tu dah kan. Sebab kita tengok dalam video, orang kata benda tawar je kan. Dia kena makan dengan kacang ni pun sedap kan. Tubuh kacang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap sini. Sedap kan? Sedap macam mana? Jelly dia bang? Jelly. Apa rasa? So bukan jadi titis air mata, betul titis hujan. Jelly dia rasa? Rasa je. Abang bagi sikit je. Sedap bang. Sikit-sikit. Rasa macam nak mengalirkan air mata. Apa abang? Sikit lagi. Oh, abang takut nak rasa. Apa nak sikit macam bulat? Haa, sikit je. Juga nak sikit macam buah. Sedap lah. Ni kan gula. Sedap kan abang? Tak, ni tak tipu. Ni betul-betul sedap je rasa. Sedap? Tak. Gula. Apa ni? Gula. Rasa sedap. Haa, tengok. Sedap kan? Nama. Eh, sedap lah. Serius. Boleh lah. Patutlah orang kata viral. Dia kalau makan kacang pun dia sedap. Kalau makan saja rasa macam kita makan apa? Sumi eh? Ha. Ha, lebih kurang sumi lah. Nama sumi. Macam sumi kan bang? So kita buah dengan kacang. Kalau abang kena buah dengan kacang. Dia ada flavor sikit lah. Tapi okey. Apa nak? Boleh lah untuk jadi pencuci mulut ni. Okey lah kan. Benda baru. First time buat pula tu. Boleh jadi. Maaf guys. Abang. Ya je abang main game pula. Abang. Ya je abang main game. Ini dia tak sabar dah. Anda boleh cuba. Boleh cuba tapi memang simple je kan. Resipi dia. Tapi memang sedap. Benda ni berada dekat Ipoh. Kan? Tapi dekat Ipoh tu saya tengok yang buat tu nak Muslim. Bukan Muslim. Chinese kan. Ni kalau kita rasa was-was, kita boleh buat sendiri je. Dan makan sendiri. Nampak? Buat sendiri, buat sendiri. Memang sedap juga. Dah habis tu ketul lah. Flavor lain pun sedap kot kan. Ni kita bawa kacang kan. Mana tu bawa caramel kan. Yalah. Oreo ke. Kita betul. Perbagaikan lagi resipi dia. So, rating?
I think 1 per 10. Ini bukan sebab Wahs yang buat lah. Sejujurnya memang dap. Kalau saya bagi 10 pula, kata saya ini sangat kan. Bagi 1 per 10, saya bagi 9 je lah. Tapi memang sedap. Anda kena rasa. Tengok lah. Okay. Apa pun, macam ni video saya. Okay, kalau anda nak cuba, boleh follow video yang wife masak ni. Yang buat saya buat ni. InsyaAllah boleh jadi. Sebab dia ni pun first time dia buat ni. Pun dah jadi. Tak lah, saya tak pernah makan yang original. Tapi mungkin rasa dia macam ni. Daripada review orang lain, saya tengok yang rasa dekat Ipoh, katanya jelly ni tawar je, tak ada rasa apa. Sebab tu dia ada gula merah ni dengan kacang. Tapi ni mungkin Wahs dia buat dia ada gula sikit. Jadi makan dia saja pun dah rasa macam kita makan sumi. Jadi manis lah. So nak tambahkan lagi dia punya flavor sedap ni, kena ada kacang. Kalau tidak makan saja dia akan rasa manis je. Manis sumi. Makan saja rasa manis sumi. Tapi nak jadikan sedap lagi, ada krok sikit kacang ni. Okay. Biasanya saja. Bukan anda nak cuba, boleh cuba. Katanya senang je buatnya. Saya tak pernah, saya tak buat pun dia yang buat. Senang, anda boleh cuba. Okay, sampai sini video saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.